jamu bersama tentunya. Dan nanti pada saat minum jamu bersama, minta tolong untuk jamunya nanti diangkat. Sambil kita mengucapkan selamat Hari Bhayangkara dengan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-77. Polri Jaya Jaya Jaya. Kali Jaya. Jamunya jangan ditepuk ya. Pak tentara tahu jamunya jangan ditepuk ya. Nanti tumpah. Sekali lagi ya, sekali lagi. Pagi, 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 luar biasa. Selalu diangkat batonnya, oke? Okay? Saya Frikade Kusuma pada kesempatan yang sangat luar biasa dan spesial ini. Para tokoh seniman tanah air yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan hadirin masyarakat Kota Magelang yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan. Sehingga pada pagi hari yang sangat. Yang bagus ini, Mas Sudirman. Antara yang ke-77 presisi untuk negeri pemilu damai menuju Indonesia maju. Mari kita berdoa bersama-sama agar kita senantiasa diberikan kebahagiaan, kesehatan, kekuatan lahir batin untuk terus bersama-sama menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana khotayana wa kaffir 'anna sayyi'atina kullaha ya Allah. Ratusan kelinci masuk kandang. Masuk kandang sambil menari. Polres Magelang Kota semakin kondang dengan tarian suku-suku Batok hari ini. Mati ya. Jauhkan diri dari angkara murka agar tenang hati dan jiwa. Dengan 77 HUT Bhayangkara, semoga Polri semakin jaya. Orang baru jangan tarik gara-gara. Taatilah peraturan pasti selamat. Mengucapkan selamat HUT Bhayangkara, semoga Polri maju semakin hebat. Jangan sedih dan jangan bengong. Mari nyanyi bersama Saskia Gotik. Dengan nyawiji dan selalu menolong, itulah polisi yang paling baik. Ini terakhir ya. Beli bambu di pasar burung untuk tiang bendera sang merah putih. Walaupun polisi berasal dari kampung, namun bodinya gagah dan hatinya bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Akmil beserta wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota beserta jajarannya, dan seluruh Kopimda hadir di sini, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan, dan yang mewakili dari Kejaksaan dan Kodim.
para pimpinan OPD wilayah Kota Magelang, dan pada hari ini kehadiran tamu-tamu istimewa di Kota Magelang karena kita judulnya Nguri-Nguri Budaya. Di sini hadir para budayawan, ada Pak Butet, ada Gus Yusuf, ada Gus Mus, sebentar lagi ada Nasirun Sujiwo Tejo, dan banyak yang hadir di Kota Magelang. Dan yang terutama adalah semua hadirin yang hadir di sini untuk melaksanakan rekor muri seluruh suku batok. Kasih tepuk batoknya dulu. Kurang ya, Bos. Saya bilang selamat pagi, langsung batoknya dibunyikan ya. Selamat pagi. Itu yang mau salam batok hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, puji syukur atas pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama. Dan tentunya pada hari ini saya selaku Kapolres Magelang Kota mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua warga Kota Magelang yang sudah berkenan hadir memeriahkan Hari Bayangkara yang ke-77. Tentunya di Hari Bayangkara yang ke-77 ini bahwa Polri presisi, di mana kita memberikan sumbangsih kepada negeri dan kita melaksanakan hari ulang tahun Bayangkara menuju pemilu damai di tahun 2024. Perlu saya sampaikan sedikit, kenapa sih milihnya kok seluku-seluku batok? Kira-kira kenapa yang dari TNI? Tahu nggak kenapa dipilih lagu seluku-seluku batok? Ada yang tahu? Yang tahu langsung kasih LM nih. Ada yang tahu kenapa milih seluku-seluku batok? Oh, coba, coba. Pietara naik. Oh, kasih nih. Saya perwakilan dari Salaman. Antre, antre, oke. Mana suaranya? Seluku-seluku batok adalah riwayat wali. Jadi seluku-seluku batok ditarikan itu benar-benar yang luar biasa. Riwayat wali yang harus benar diuri-uri, Komandan. Itu aja. Terus maju tak kei. Perlu di sini tadi saya sampaikan bahwa Polri dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-77, Polri presisi untuk negeri. Di mana di sini kehadiran Polri dapat diharapkan diterima di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kenapa saya mengambil seluku-seluku batok. Seluku-seluku batok ini tariannya benar-benar pure murni diciptakan baru. Walaupun tadi lagunya diciptakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam dulunya, namun mengambil makna dari kata-kata yang ada dari lirik lagu Seluku-Seluku Batok. Dari lirik Seluku-Seluku Batok, kita manusia itu tidak hanya hidup untuk bekerja, tapi kita butuh beristirahat. Nanti gerakan pertama dalam tarian Seluku-Seluku Batok, kita melaksanakan hening. Jadi raonok nanti mak-mak baru ketok gitu, hei gitu, gak ada. Tapi kita menghening, apakah kita butuh istirahat di dalam kita menjalani hidup kita. Nanti setelah keheningan itu berjalan, bagaimana kita mengisi hidup kita. Kita ketahui kalau lihat situasi dan kondisi sekarang, kenapa milih seluku-seluku batok adalah tadi jawabannya nguri-nguri budaya. Kalau kita bisa nguri-nguri budaya dan kita di sini bisa bersatu, berkumpul bersama, tentunya menghadapi nantinya, menghadapi pemilu di 2024, kita juga bisa menjaga negeri kita aman. Kita bisa menjaga negeri kita tetap kondusif dan kita tetap menjadi bangsa Indonesia yang bersatu. Saya bilang Indonesia maju, Indonesia jaya, kita pakai batoknya. Bisa? Coba kita buat. Indonesia maju, Indonesia jaya, baru batoknya trok 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 trok. Indonesia, Indonesia
kalau kita bunyikan bersama-sama itu indah. Itu menjadi sebuah musik, sebuah sarana bagi kita untuk menjalin. Selamat datang Gus Mus, Pak Nasirun, Pak Sudiwo Tejo. Matur nuwun sudah ikut memeriahkan Hari Bhayangkara. Selamat datang Pak Sujiwo Tejo. Selamat datang juga Mbak Inaya Wahid. Kita sudah kedatangan tamu-tamu kita, para budayawan, dan tentunya dari Lembah Tidan, dari Pakuning Pulau Jawa. Mari kita menggetarkan bersama melalui tari Suluku-Suluku Batok. Dan mari kita gelorakan kebersamaan bangsa Indonesia. Sekali lagi, Indonesia! Indonesia! Batoknya mana? Cukup sekian, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Dan terima kasih atas partisipasinya dalam Hari Bhayangkara. Semoga semua kita bisa menjaga keamanan dengan kondusif dan kita di Magelang bisa hidup aman dan tenteram. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kapolres. Inilah tumpuan. Rasa syukur kita dalam rangka Hari Bhayangkara yang ke-77. Ya, beliau suami dari Ibu Kapolres Magelang Kota, juga seorang anggota Polri. Kepada Brigadir Jenderal Polisi pada pagi hari ini sedang mengambil beberapa potongan laut dari tumpang dan diserahkan kepada Bapak Gus Yusuf, ya. Tepuk tangan semuanya untuk kesuksesan Bhayangkara ke-77. Mohon izin Ibu Kapolres Magelang Kota, para tamu undangan lainnya, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini kita lihat bersama di layar, kita sedang melihat bersama. Kita lihat di Zoom ini sudah ada beliau, Gubernur Jawa Tengah. Kita angkat botolnya semuanya. Selamat pagi, selamat pagi, Bapak. Coba kita sapa kita untuk kita. Selamat pagi, Bapak Gubernur Jawa Tengah. Selamat pagi, saudara kita dari manapun berada dan bisa menarikan ini, dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang luar biasa, dan kita tidak pernah hilang dari kebudayaan leluhur kita yang selalu kita uri-uri, tapi sekaligus juga dikembangkan, maka dengan akar budaya yang kuat. Mohon izin untuk bisa melaksanakan sesi foto bersama. Untuk jamunya bisa diangkat terlebih dahulu, jamunya diangkat. Iya. Mau dijemput yang di sebelah sana supaya tidak menumpuk di sebelah sana, Bapak mohon izin bisa bergeser ke arah sini. Bapak izin, Bapak Ali bisa geser di sini. Mohon izin. Iya. Oke. Okay. Sambil diangkat semuanya untuk jamunya, kita sampaikan selamat untuk Bhayangkara kita, ya. Selamat Hari Bhayangkara ke-77. Jaya, jaya, jaya. Terus minum jamunya, ya. Oke. Okay. Yeah.
Ya, silakan jamunya bisa dibuka, nanti kita akan minum bersama. Oke, kita ucapkan untuk Bayangkara kita, selamat Hari Bayangkara ke-77, Polri, jaya, jaya, jaya. Silakan bisa diminum untuk jamunya, sehat dan bahagia bersama. Silakan sambil pas jamunya ya, dihabiskan untuk jamunya, karena jamu ini. Terima kasih kepada rekan-rekan dari TNI dan juga dari Bank Jateng dan juga dari Pemerintah Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah, Ibu En Erliana SSMMC. Yang kami hormati Wali Kota Magelang, Bapak Dr. Haji Muhammad Nur Aziz, beserta unsur Forkombinda Kota Magelang. Kemudian yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, seniman, budayawan yang berkesempatan hadir pada hari ini. Juga yang kami hormati Gubernur Akmil, Bapak Erwin Jatniko, beserta jajarannya. Lalu yang kita banggakan bersama, Kapolres Magelang Kota, Ibu AKBP Yolanda Evalin Sebayang, SIKMM. Dan yang kami banggakan seluruh peserta penari suluku-suluku batok pencatat rekor MURI pada hari ini. Sebelumnya tidak lupa kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah dari Sangga Raton Kencono Jalanan. Selamat menikmati.